sabar. Kejap lagi adalah tu. Ha, sementara tu ikan ni, bolehlah kita sembang-sembang dulu, ya tak? Nak sembang apa, Abang Budin? Pasal zaman dulu-dulu, korang tahu tak macam mana Usop ni dilahirkan? Yes, ingatkan cerita Ultraman kah? Robocop kah tadi? Woi, Sik, diamlah. Korang nak cerita pasal aku ni. Aku pun nak tahu juga macam mana aku lahir dulu. Alhamdulillah. Yatimah, lelaki ke perempuan? Syukurlah, Mat, kau dapat anak lelaki. Suka betul aku dapat adik masa tu. Mak dengan abah aku pun bagi dia nama Usop. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Alah, nangis lagi. Cubalah diam barang 8 minit. Macam mana nak buat tidur ni? Asyik nangis je. Nak tu, nak tu, nak juga. Alah, mana juga hidup aku ni? Ish. Kau ni! Bukan nak nampak ice cream. Kecil dah keras kepala. Budin, oh Budin, tengok adik kau ni Budin. Alah, Usop ni tak habis-habis menyusahkan aku. Jadi memanglah si Usop ni degil sejak kecil lagi, Abang Budin, ya. Baru aku tahu. Nanti, nanti gua pun ada cerita untuk kamu orang. Kau pun ada cerita juga, Kim? Yalah, selepas 2 minggu tinggal di Pare Sonto, gua berjalan-jalan melihat kampung. Tiba-tiba gua jumpa dengan Sing. Sebelum tu pun gua rasa pernah jumpa sama dia masa baru berpindah ke Pare Sonto ni. Apa punya permainan lah ni? Tak ada pernah aku memainkannya sebelum ini. Apa pasal penodok Preston tahu suka permainan yang menyusahkan ini? Iya. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi kita. Ya, Usop. Woi, siapa kau, ha? Apa mau? Aku tak ada uang mau kasih tahu. Hanya permainan tenteng ini saja yang ada. Woi. Apa ini? Aku baru saja mau mempelajari permainan ini. Woi, janganlah curi. Ayah. Nanti. Hampir terlupa aku. Mungkin engkau mau ini. Tapi janganlah engkau mau mengambil permainan aku ini. Bila macam ini, dekat kedai bapak aku rumahnya. Nama ongku yang sebenarnya, aku Sing. Papa aku panggil aku Sing. Orang kampung pun panggil papa aku Sing. Ongku pun Sing juga kah? Cis, ada guna gudel ini udah. Woi, ongku ni dari mamami bahasa kah? Aku tanya ongku punya nama lah. Nama. Nah, ayah. Oh, macam tu ke? Aku pun ada cerita juga. Korang tu tak macam mana aku kenal dengan Abu dulu. Dulu, masa aku duduk di Kuala Lumpur, aku sekali ikut bapak aku pergi swimming pool. Tapi kat Pare Sonto ni, mana nak dapat benda tu? Macam tak berapa kenal je. Nasib baik kampung kita ni ada sungai. Capai gak cita-cita aku nak berenang. Mana dia pergi ni? Thank you.
lama, apa aku nak buat dengan budak gemuk ni? Perut dia ni ada bunyi le. Hidup lagi rasanya ni. Ya. 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 Aduh, sakitnya anak tekak aku. Masa tu kau tak tahu berenang ke, Bu? Oi, tolong sikit. Masa tu aku lupa, bukan tak tahu berenang. Ni jago renang tau. Dah, dah. Giliran aku pula. Apa lah engkau ni? Mengganggu pergelakan aku saja. Sambung esok lah gelak kau tu, Sin. Aku nak cerita pasal Abang Budin pula ni. Hoi, hoi. Jangan nak buruk-buruk aku pula, eh? Abang Budin ni cukup jahat. Tapi dia dengar cakap abang. Budin, kamu tolong tengok-tengokkan adik kamu Yusof tu, ya? Yes, sir! Abah nak ke kedai, nak cari ubat nyamuk kejap. Hoi, buat cepat kerja sekolah tu. Kalau aku tengok tak siap juga, ni, nampak ni. Macam mana aku boleh dapat abang macam gorila ni? Yes, abah tak ada. Bolehlah berkuasa kejap. Yeah.